Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di sini ada video tutorial cara pengetesan api distributor ataupun kebanyakan orang sebut CDI ya. Nah, ini ada distributor kereta Wiraya 1.5 yang masih menggunakan karburator ya, belum injection lagi. Pertama-tama yang perlu diperhatikan, yang ini wire, pada wire 1 nih biru 3 rpm, yang hitam garis putih itu untuk tegangan 12 volt ya. Jadi ini ada baterai, boleh ya pakai baterai motor guys, yang penting 12 volt. Kita cocok di yang warna hitam. Lepas itu negatif kita sambung bagi body. Nah, lepas itu ada ini saya pakai dawai tembaga. Nah, di sini ada skru. Nah, kasih dekat ya sini untuk tes. Kita pusing rotor, memang dari guys, sebab kalau ini distributor oke, dia akan apa menghasilkan percikan api. Jadi kita tes dengan lampu ini 12 volt, kita tes ini CDI nya in oke. Out dari coil pun oke. Jadi CDI ini ada masalah. Sekarang kita tes dulu pickup coil ataupun sensor. Jadi terpaksa saya lepas sebab saya tiada tester untuk ini guys. Jadi kita lepas aja, kita tes dengan pickup coil yang lain, yang distributor yang masih oke. Saya ada satu lagi, nah, ini namanya pickup coil ataupun sensor. Nah, ini ada distributor yang masih oke. Nah, ini saya lepas, dia punya pickup coil dan sama bentuknya. Nah, ini pickup coil yang lama, saya mau pasang di sebelah sini. Di distributor masih oke. Jangan lupa pasang kedua wire ini.
Dan cara pemasangan wire pun sama juga macam yang tadi. Ini in 3 wire hitam 12 volt dan negatifnya CG body, dan ini ada screw. Nah, kasih guys. Kita tengok. Kita tes dulu kalau dia mengeluarkan percikan api. Berarti backup coil tidak ada masalah. Oke guys, ada percikan api di situ. Jadi backup coil ataupun sensor tidak ada masalah, tidak ada rusak. Oke, jadi benda ini tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya, distributor ini masalahnya adalah ini coil. Nah, ini dia coilnya. Jadi cara pelepasannya mau bongkar semua nih guys, kalau mau tukar coil. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya cara pengetesan api distributor ini. Insya Allah saya buat video nanti cara melepas dan memasang coil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.